Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Kang Mul AE. Saat ini saya mulai lagi merebus karet lur, bahan sosot ataupun seset karet lagi. 7 bulan yang lalu saya pernah unggah 2 video saat saya rebus karet, dan waktu itu saya ambil 1 kuintal bahan dari pabrik atau pengepul. Untungnya saya ambil 1 kuintal itu terbagi jadi 2 gelondong atau 2 gumpalan. Baru pertama pemula merebus, jadi belajar caranya. Setelah itu saya vakum berhenti karena persiapan segala sesuatunya, termasuk kayu bakar dan lain-lain. Nah, kemarin lusa hasil sosot atau seset karetnya saya kirim ke pengepul lagi. Alhamdulillah, makin semangat lur saat melihat stok di sana banyak. Akhirnya saya pulang bawa bahan lagi 60 kg. Ini saya rebus. Terus hasilnya gimana, Kang? Ya lumayan lah, namanya juga kerja pasti ada hasil toh bro. Tinggal kita telaten atau tidak. Lain waktu saya bedah semua tentang sosot karet ini, mulai alat-alat yang diperlukan dan semua tentang sosot karet ini. Sosot karet itu ya tidak berat, kerjaannya ya cuman gini. Ambil dari pengepul, nyampe rumah direbus, diurai, habis itu diseset pakai mesin bertenaga dinamo, pakai listrik. Setelah itu dipisahkan benang dan karetnya. Setelah selesai dikirim ke pengepul, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Malah saya itu 7 bulan baru saya kirim ke sana, karena ya perlengkapannya belum lengkap waktu itu saya untuk operasional. Dan ini saya rebus, setelah itu kan saya seset besok atau lusa. Namanya di desa ya lur, cari peluang kerja itu ya banyak kerjaan. Ini juga kerja. Saat saya nganggur, tidak ada pernah orang yang tanya, "Kamu nganggur dapat hasil berapa, Kang?" Tidak ada tuh. Waktu saya bekerja seperti ini, teman-teman itu banyak yang tanya, "Kerja gini hasilnya berapa, Kang?" Ya alhamdulillah, berapapun hasilnya kita harus bersyukur. Dan yang penting kita bisa keluar keringat. Kalau hasil itu pasti ada. Cukup sekian dulu lur. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaen nah aku cukup neh mangan. Gaen. Aku cukup neh 3 kilo. Kata asetor neh. Mbok setor neh. Yo. Setor neh iki. Ya batil toh. Nang cukup neng batil, setor neng batil. Oh. Cukup neh 3 kilo lah opo toh Pak Menora yang begai iki di samben. Nek aku ra nyambut gawe kon HP nan ngono ae. Tunggah lugu delok ya HP delok iki ngono kae. Gotok karet ya. Oh iya. Eh, itu Pak Mun gotok karet ki lek dadi di store-ne terus dadi duit tok. Balik yo gawe neh gotok meneh. Wah, eneng tok gaya nabot. Eh,
sing enak kuwi enak iki. Ngolah karet kuwi enak. Sejane benar. Iki paling benar ya. Iya. Dari karet menak sing angel ngudari masalah, Pak. Lah aku nyadi ya. Nang omah kayane sing giling. Ini anu mesin duwi dek kena. Lah nomnya ya ini kada sekolah kok. Sekolah online kok. Kuliah online. Anu rong mlebu kuliah. Lah konco-konco iki bodoh senengnya aku bodoh ngelikne iki gaya nabot salino gaya liyo ae. Jane aku jane ya ora. Ora piye? Ora ora. Nah, gori-gori iki kan. Kak madok. Ya terus kok nyapo? Kayak video to. HP ke tinggi apa ta Pak mun wangi video lan HP-mu mbok di apa ae? Oh, ala mbok nggih video kayak. Nah, kayak video. Ya hiburan kok. Gaya nih minak yang ini kok ramen tempe goreng kan nggodok karet ya ramen tempe goreng lah minak yang ini kok. Cari caranya sih ya gue udah nih wing gue orang caranya dulu misalnya ini bisa nih bisa.
Thank you.